Jelang semifinal Euro, Duchamp balas kritikus. Wasit kontroversial pimpin Belanda versus Inggris. Ronaldo tak kunjung pensiun, Mutu ungkap alasannya. Distelrooy kembali merapat ke MU. Nama STI diabadikan jadi nama lapangan di Korea. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum, dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Timnas Spanyol dan Timnas Prancis akan berduel di semifinal Euro 2024 Rabu 10 Juli 2024 jam 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan perbedaan performa 180 derajat jelang perjumpaan semifinal. Spanyol sejak fase grup hingga kini tampil menawan. Sebaliknya, Prancis dengan skuad bintangnya terbilang cukup mengecewakan. Total kedua kesebelasan telah berhadapan dalam 36 laga di semua ajang. Dari jumlah itu, Spanyol unggul dengan 16 kemenangan, berbanding 13 milik Prancis. Sisanya 7 laga berakhir imbang. Kylian Mbappe belum juga tampil meyakinkan di Euro 2024. Laga semifinal Euro 2024 menghadapi Spanyol diyakini jadi titik balik Mbappe. Hal ini diyakini oleh pelatih Didier Deschamps. Mbappe diyakini sudah pulih dari trauma patah hidung dan kembali fit lagi setelah kondisinya diganggu cedera saat menjalani turnamen. Belum lagi persoalan masa depannya di Paris Saint-Germain sempat membuat Mbappe hilang akal. Pelatih Prancis Didier Deschamps membalas para kritikus yang menyebut permainan Prancis tidak sesuai ekspektasi di Euro 2024. Deschamps menyarankan kepada penonton untuk mengganti channel televisi jika merasa permainan Les Blues membosankan selama turnamen. Jika Anda bosan, silakan ganti channel. Saya tidak masalah. Anda tidak harus menonton laga kami. Ini adalah turnamen Eropa, sangat sulit bagi semua orang hingga saat ini. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan UEFA menunjuk wasit kontroversial Felix Weyer asal Jerman yang akan memimpin laga Belanda versus Inggris. Weyer mendapat sorotan karena pernah berseteru dengan Jude Bellingham saat masih membela Dortmund. Weyer juga pernah mendapat hukuman skorsing 6 bulan pada 2006 oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman karena skandal match fixing. Ia dituding menerima suap 300 euro dari sesama perangkat pertandingan Robert Hauser sebelum memimpin laga SV Wuppertal versus tim amatir Werder Bremen di Mei 2004. Bekas bomber Chelsea, Adrian Mutu, mengungkapkan apa alasan Cristiano Ronaldo tak kunjung pensiun. Ex-striker Rumania itu mengatakan bahwa sekarang ini CR7 tak punya niatan untuk pensiun. Pasalnya ia punya misi khusus. Ia ingin terus bermain sampai bisa satu lapangan bareng anaknya Cristiano Junior. Ya, di Al Nassr, itu mungkin saja. Kalau ia di tim lain, entahlah, Real Madrid itu akan sulit. Tetapi untuk bermain setengah dalam setahun, menurut saya itu tidak mustahil. Pelatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan, Lionel Messi siap bermain dalam semifinal Copa America 2024. Argentina akan menjalani laga menghadapi Kanada dalam semifinal Copa America 2024 di Stadion MetLife pada Rabu 10 Juli 2024 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Messi sempat absen dalam laga lawan Peru di matchday ketiga fase grup karena cedera otot aduktor. Ini Scaloni menegaskan Messi tidak sedikitpun alami masalah sehingga bisa turun di laga besok. Kevin Turam diharapkan untuk tiba di Turin antara pada Senin 8 Juli malam atau Selasa 9 Juli pagi waktu setempat untuk kemudian menjalani tes medis bersama Juventus. Sininya tua telah sukses mencapai kesepakatan bernilai total 25 juta euro dengan Nice untuk gelandang berusia 23 tahun tersebut. Anak Lilian Turam dan adik Marcus Turam tersebut diperkirakan untuk menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Allianz Stadium. Manchester United diberitakan akan melepaskan Mason Greenwood di klub Ligue 1, Marseille dengan harga yang lebih murah alias harga yang diinginkan Marseille. Awalnya MU menginginkan sang bek terjual di angka 40 juta euro. Namun untuk transfer ini MU dikabarkan bersedia untuk menurunkan tuntutan mereka di kisaran angka 25 juta euro saja. Namun MU tidak menurunkan harga Greenwood secara cuma-cuma. Mereka meminta kompensasi lain dari Marseille berupa dimasukkannya klausul bagi hasil dalam kontrak Greenwood. Manchester United masih berusaha untuk memboyong Jared Braithwaite dari Everton. Menurut kabar Sky Sports, Setan Merah dilaporkan telah mengajukan tawaran kedua untuk sang bek. Fabrizio Romano juga mengabarkan Setan Merah menyodorkan 45 juta pound plus add-on senilai 5 juta pounds.
naik 15 juta euro dari tawaran pertama yang ditolak Everton. Netavi sendiri meminta bayaran yang mendekati 70 juta euro. Ruud van Nistelrooy bakal segera menjadi orang kepercayaan Erik ten Hag menyusul kemunculannya di tempat latihan MU Senin 8 Juli waktu setempat. Nama Ruud van Nistelrooy sudah santer diwartakan bakal merapat ke Setan Merah dalam beberapa pekan terakhir. Ex-striker MU ini diajak bergabung dengan staf kepelatihan milik Erik ten Hag. Laporan dari cuitan Fabrizio Romano menyebutkan, presentasi van Nistelrooy sebagai staf pelatih Anyar bakal segera diumumkan. Masih seputar bursa transfer, menurut kabar dari Football Italia, raksasa Super League Turki Besiktas dilaporkan telah mengirimkan tawaran kontrak kepada Kapten Lazio Ciro Immobile. Immobile dikabarkan telah ditawarkan kontrak berdurasi 2 tahun, meskipun angka spesifik terkait gaji dan bonus belum diungkapkan. Media Italia itu mengisyaratkan bahwa Immobile gembira dengan tawaran tersebut dan serius mempertimbangkan untuk menerimanya. Toni Kroos menerima penghormatan dari warga kampung halamannya di Greifswald, Jerman, usai resmi pensiun sebagai pesepak bola. Warga kampung memberikan penghormatan istimewa kepadanya dengan berdiri membentuk Toni 8 di tengah kota. Setelah resmi gantung sepatu, Kroos pun mengucapkan terima kasih kepada klub yang pernah disinggahinya, teman-teman, dan agen. Kroos juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kakak, dan keluarganya atas dukungan yang dia dapat selama berkarir di lapangan hijau. Dua pemain Maroko, Salman Harrah dan Abdelatif Arif, yang membela klub Itihad Tanger, dinyatakan hilang di laut sejak Sabtu 6 Juli 2024 akibat diterjang angin. Wakil Presiden Al-Itihad Tanger, Anas Mrabet, mengonfirmasi bahwa dua pemain itu telah berlayar di lepas pantai utara kota Tanger bersama 3 rekan mereka lainnya yang juga pemain klub ketika kejadian. Mereka lalu dibawa arus laut dan angin kencang yang kemudian menghancurkan kapal kecil mereka. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian sedang berlangsung. Nama Sintayong diabadikan menjadi nama sebuah lapangan di Yongdeok. Hal itu merupakan apresiasi pemerintah daerah atas prestasi sang putra lokal. Seremoni peluncuran Sintayong Soccer Park digelar pada Sabtu 6 Juli 2024 yang dihadiri langsung oleh pelatih timnas Indonesia itu. Hadir juga beberapa legenda sepak bola Korea Selatan lainnya dari Yongdeok serta ratusan warga sekitar. Netizen Indonesia menjuluki Timnas Belanda sebagai Timnas Pusat. Hal ini mendapat respon dari salah satu fans The Oranje bernama Branko. Saat meliput Euro 2024, jurnalis KLY Sport, Benedictus Gerendo Pradikdo, bertemu dengan Branko, seorang warga negara Belanda yang dalam beberapa tahun terakhir tinggal di München. KLY Sport selalu memperkenalkan istilah Timnas Pusat kepada Branko. Branko merespon dengan, "Oh begitu, ya bagus untuk tim kamu." Branko kemudian mengatakan sangat wajar jika para pemain naturalisasi tersebut lahir dan berkarir di Belanda, karena memang banyak orang Indonesia di Belanda, bukan hanya sekedar yang keturunan. Setelah 5 musim, kiper Spanyol Adrian San Miguel resmi meninggalkan Liverpool pada musim panas ini. Kabar kepergian Adrian disampaikan Liverpool lewat media sosialnya. Adrian tidak menandatangani kontrak baru untuk kembali ke kampung halamannya. Selama bermain di Liverpool, Adrian hanya mencatatkan 26 penampilan di seluruh kompetisi. Menurut laporan Fabrizio Romano, Adrian sudah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Real Betis. Pengumuman kepindahan Adrian diperkirakan akan diumumkan pekan depan. Mantan bek Juventus Leonardo Bonucci merasa kecewa dirinya tidak bisa membantu timnas Italia yang gagal total di ajang Euro 2024. Sebelum memutuskan untuk pensiun di bulan Mei kemarin, Leonardo Bonucci tadinya mengincar satu tempat di skuad timnas Italia pada gelaran Euro 2024. Sayangnya keinginan Bonucci tersebut tidak terwujud setelah pelatih Luciano Spalletti memilih nama-nama yang relatif lebih muda di skuad Gli Azzurri. Laga Spanyol versus Jerman di babak perempat final Euro 2024 diwarnai oleh kontroversi. Akibatnya muncul petisi dari ratusan ribu pendukung Diamonds Cup yang meminta laga diulang. Mereka menggalang petisi yang ditargetkan ditandatangani oleh 500 ribu orang. Sudah diikuti oleh 350 ribu orang meminta laga diulang. Di antara para pendukung itu, bahkan ada yang menyuruhkan kepada timnas-timnas untuk memboikot wasit-wasit dari Inggris. Perhelatan Euro 2024 tak terasa bakal segera usai. Ada sejumlah pemain yang tampil menawan di Piala Eropa 2024 dan diprediksi bakal menjadi rebutan klub-klub top benua biru di bursa transfer musim panas ini. Para pemain ini telah menyumbangkan gol maupun assist bagi timnya.
Ketujuh pemain tersebut adalah Florian Wirtz dari Jerman, Fabian Ruiz dari Spanyol, Ricardo Calafiori dari Italia, Xavi Simons dari Belanda, Arda Güler dari Turki, Nico Williams dari Spanyol, dan Dani Olmo dari Spanyol. Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, memberikan pesan kepada Lamine Yamal jelang laga semifinal Euro 2024. De la Fuente meminta Yamal tak terlalu banyak bawa bola sendirian. Di mata Fuente, Yamal masih sering berlari membawa bola sendirian bahkan saat dikepung lawan. Baginya hal itu justru bisa merugikan tim karena lawan bisa merebut bola dengan mudah. Dia menyarankan Yamal agar memberi umpan lebih cepat jika dalam situasi dikepung banyak pemain lawan. Luis Suarez menyindir Andreas Pereira setelah Uruguay menyingkirkan Brasil di perempat final Copa America 2024. Sebelum pertandingan, Andreas Pereira menyebut Brasil memiliki tim yang jauh lebih unggul daripada Uruguay. Suarez tak senang dengan pernyataan Pereira. Suarez mengatakan bahwa timnya diperkuat para pemain level dunia. Ia juga menilai Pereira tak menghormati Uruguay. Untuk berbicara tentang Uruguay, Anda harus punya sedikit rasa hormat dan mengetahui sejarah Uruguay, ucapnya. Real Madrid yakin mereka dapat memenangkan perlombaan transfer masa depan untuk merekrut bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Ayahnya telah menepis rumor tentang kepergiannya menjelang musim kompetisi 2024-2025. Tetapi Real Madrid siap untuk menunggu. Menurut kabar terbaru dari Diario Sport, rumor ketertarikan dari Barcelona tidak menjadi masalah bagi Real Madrid, karena mereka yakin memiliki modal finansial dan kinerja untuk membujuknya pindah ke ibu kota Spanyol. Sementara itu, legenda klub Barcelona, Andres Iniesta, berharap dia akan kembali untuk peran masa depan di Catalonia. Iniesta sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama klub UEA Emirates hingga 2025. Dikutip dari Football Espanya, Iniesta mengatakan, "Tentu saja, saya ingin kembali ke Barcelona, tetapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Langkah saya berikutnya setelah sepak bola adalah melatih dan kita lihat apakah itu akan berhasil," katanya. Gareth Southgate yang pemberani menggunakan ejekan tanpa henti, kritik pribadi yang menyakitkan, dan gelas bir yang dilemparkan kepadanya sebagai bahan bakar dalam upayanya untuk membawa Inggris menuju kejayaan Euro 2024. "Kami akan terus berjuang, kami akan terus berjuang, dan kami akan terus menikmati perjalanan ini. Besok, Rabu 10 Juli 2024, Inggris akan melawan Belanda dalam laga semifinal Euro 2024. Southgate akan menyiapkan tim ini sebaik mungkin." Joao Cancelo dikabarkan telah ditawarkan oleh sang agen ke Inter Milan dan Juventus usai sang pemain hampir pasti tak terpakai di Manchester City. Diketahui nama Joao Cancelo belakangan ini mulai muncul dan dikaitkan dengan Inter Milan usai cedera parah yang dialami rekrutan anyar Inter tahun bukanan. Laporan itu menambahkan bahwa Cancelo menyambut baik kembalinya ke Serie A bersama Nerazzurri atau Bianconeri.